daripada Team Flash akan mengharapkan pasukan Lilgan yang banyak mengeluarkan hero-hero OP. Setara mereka akan berikan fokus kepada priority band seperti Baxia dan juga Wan-Wan. Ini menunjukkan sedikit sebanyak apakah corak mainan yang akan dilakukan oleh mereka. Kemungkinan mereka akan mengeluarkan kalau mereka tak nak main Faramis, mereka akan keluarkan Faramis terlebih dahulu. Baik. Sebenarnya dilakukan oleh pasukan Lilgan, mereka pancing tu, dia biarkan Faramis ke Guinevere. Ya, dan mereka akan keluarkan Faramis sebab pasukan Lilgan akan keluarkan Guinevere. Jadi mereka boleh dapatkan Bruno. Ya, betul. Ya. Itu adalah corak Binning. Dan mereka keluarkan Guinevere, pasukan Team Flash, mereka boleh berikan Venix Bruno. Kita tahu bagaimana keupayaan Venix untuk menggunakan Bruno dan terus saja disecure oleh mereka. Cuma Matilda, yep. Mungkin akan dibawa masuk. Kali ini Aizen sekali lagi mencuba nasib dengan penggunaan Arlott beliau, dan Forbid terus saja securekan dia punya Valentina. Berisiko tinggi, early game harus untuk dikunci pasukan Lilgan. Akan tetapi perkara tersebut boleh saja untuk dijadikan sebagai satu faktor kemenangan, disebabkan Valentina ini adalah hero yang flex daripada segi ultimate-nya. Kalau Minotaur diambil sekalipun oleh pasukan Flash, boleh ditiru oleh pasukan Lilgan. Lilia pun sebenarnya boleh bagi kelebihan besar kepada Valentina sebab dia punya ultimate dia akan menambahkan nyawa semula. Tapi Lilia juga adalah hero yang baik untuk Flash sebab Arlott ada ketahanan yang tinggi. Ya, boleh digunakan oleh EJ dan kemungkinan mereka akan sukakan hero kepada Lucy juga sebab mereka dah tunjukkan hero Phoenix. Ya, mereka terus saja ambil Lilia dan mereka mencuri. Ya. Alright, ini satu pilihan yang baik untuk pasukan daripada Team Flash. Saya tak pasti adakah komposisi setakat ini untuk pasukan Lilgan sesuai untuk membawa masuk Digi. Saya rasa tidak. Sebab dua game berturut-turut pasukan Team Flash mengeluarkan Digi. Kita tahu bagaimana Ethan boleh menggunakan Digi yang baik, yang memberikan fokus kepada damage. Mungkin kalau kita nak tengok daripada banding yang seterusnya, tapi hero yang ketiga ini agak rumit untuk dipilih. Minotaur terus? Minotaur saya rasa mungkin boleh, tapi kita tak tahu dua hero yang terakhir itu. Kalau sebab tiga hero ini susah untuk ditangkap, namun boleh saja untuk digunakan bagi counter engage. Betul apa yang awak katakan, tapi saya macam mahu melihat keberkesanan Minotaur ini. Adakah berjaya untuk digunakan secara baik oleh pasukan Lilgan, disebabkan okey, kalau kita nak cakap pasal escape mechanism, ada untuk Lilia. Kalau Lilia pakai Purify, dah mata-mata dah boleh keluar daripada kawasan tersebut daripada Minotaur Fury. Begitu juga Matilda, dia boleh tarik orang. Jadi penggunaan Minotaur ni sebenarnya saya rasa macam berisiko juga untuk game kali ini. Ya, cuma kita tak tahu adakah Minotaur ni akan digunakan untuk setup dengan penggunaan Minotaur Fury. Sebab Minotaur Fury, ya, kita tahu sekarang ni tak perlu mengumpulkan stack. Terus saja mampu teraktifkan, cuma hanya mampu untuk melakukan satu saja knockout. Dan sebenarnya itu sudah memadai kalau itu memaksa untuk penggunaan spell seperti Purify, penggunaan ultimate. Dan ya, sekarang ni sedikit sebanyak fakta mengenai Mongolia, mereka mempunyai download speed sebanyak 60 megapixel per second. Megabyte, megapixel. Bukan megabyte. Mongolia perlukan hotlink. 5G internet pantas. Jadi anda perlu bersyukur Malaysia ni dapatkan hotlink skin RM1 kot. Mohon lah. Tapi kita tengok untuk banding seterusnya. Respect sekali lagi di bahagian dua band yang terakhir. Barkis tunjukkan bersama dengan Khalid dan juga Fanny. Band terakhir untuk pasukan Flash. Mungkin mereka boleh keluarkan hero seperti Brody. Victory. Perkecilkan lagi marksman hero yang boleh untuk bertemu dengan Brody. Mereka seakan-akan memaksa untuk Brody dimainkan. Okey, kalau Brody dimainkan oleh pasukan Lilgan, late game milik Flash. Kalau mereka nak memilih hero Brody, kalau mereka memberi fokus kepada Claude ataupun Sniper Ready. Apa ni? Nama dia? Leslie. Leslie. Saya rasa Claude adalah pilihan yang baik. Saya rasa Claude jugalah. Sebab mereka boleh kejar, bukan mereka, Bebex boleh kejar Black Shoes, boleh kejar Guiding Wing. Sebelum ni siapa yang lawan Claude dengan Bruno?
keluarkan Bruno sebelum ni. Dari segi, oh, Freddy nak dia ambil terlebih dahulu. Wow, lama. Ya, sebab tak ada berarti. Sekarang ni, kalau kita nak cakap pasal logik, hero utility yang boleh untuk digunakan pada waktu ini adalah Freddy. Sebab Martis dan juga Baksha telah pun dikeluarkan. Dan kalau kita nak cakap pasal logik juga, Lille kan mustahil untuk mereka menggunakan hero seperti Akai. Sebab Akai hanyalah akan memecahkan komposisi apabila Venom Fury digunapakai. Awak faham tak? Faham. Saya tahu apa yang cuba awak sampaikan kalau mereka memakai Akai. Tapi Baksha mereka dah keluarkan sendiri. Saya merasakan antara hero yang paling sesuai adalah Akai untuk menggunakan oleh pasukan Team Flash. Rumble. Tak jadi. Awak bukan birthday boy. Nice. Alright, pasukan daripada Team Flash menunjukkan comfort pick mereka ataupun pocket strat mereka dengan mengambil hero kegemaran Hades, iaitu Hellkid This. Deep. Saya mencuba. Aduh. Hellkid. Yes, Hellkid. Hellkid dan juga dengan debut kalau kita nampak dalam M5 kali ini dengan pembawa masuk Hellkid, dia punya logik dia dekat sini kemungkinan untuk membatalkan skill yang boleh untuk digunakan sebab dia diorang, silence. Diorang betul-betul nak paksa penggunaan Brody tau. Ya, betul. Sebab ya, kalau Brody digunakan, early game je untuk Lil Gun. Late game berpihak pada pasukan daripada Flash. Sebab mereka dah ada Bruno, mereka ada Lilia. Jadi nak tak nak, Lil Gun tak ada pilihan lain. Mereka wajib untuk menang pada early game. Kalau tidak, mereka akan berdepan dengan masalah yang besar. Mereka tak boleh bawa masuk Cloud sebab berbahaya. Kalau digelapkan dunia dalam Land of Dawn, gunalah battle mirror ini. Gunalah battle mirror-mirror in the wall. Pastinya akan dikejar oleh Helders ni. Tapi saya suka dengan hero synergy yang berpihak kepada pasukan Lil Gun. Mereka ada combo yang baik. Akan tetapi itu bergantung kepada chain reaction yang boleh untuk digunakan. Juga crowd control berpihak kepada pasukan Lil Gun. Namun pasukan Flash ada late game potential. Damage potential. Kan? Damage potential, late game potential yang ketara. 88.36. Potential. Pushing potential bersama. Kita lupa cakap tadi. Yes, betul. Dengan adanya Hellkid. So, jadi, ayuh kita masuk kepada perlawanan penentuan. Series yang kedua, Best of Three. Di antara pasukan Team Flash yang akan bermain di bahagian warna biru. Berhadapan dengan pasukan Lil Gun yang akan bermain di bahagian warna merah. Dan juga ini pertaruhan maruah di antara kedua pasukan. Memikul nama negara mereka untuk mendapatkan kemenangan dan juga dua mata penuh. Kalau kita dah 2-1, dua mata sahaja untuk pemenang dalam match kali ini. Kita akan lihat sama ada Lil Gun ataupun Team Flash yang berjaya mendapatkan kemenangan. Kita nak bercakap sikit, borak sikit pasal debut hero ini, yang di mana dengan adanya Hellkid ini, saya rasa bahaya sedikit. Tapi sebelum itu, Rolzi, damage yang besar, Forbid melakukan tindakan yang cemerlang. First blood, pop, meletup ke kasih blast, hilang. Ya, pembelian yang baik juga oleh pasukan Lil Gun. Seperti yang dikatakan oleh awak, Mars, mereka memerlukan early fight dan early potential untuk mereka mendapatkan snowball sikit sebanyak dan mereka berjaya melakukan perkara tersebut. Tapi Lozi yang dijadikan target bukanlah perkara yang agak sia-sia untuk pasukan Team Flash hadapi buat masa sekarang. Kita nak cakap pasal balik semula pasal Hades. Jom. Dia menggunakan Assassins. Kelemahan Assassins ni apabila ada aggression awal. Kalau dia susah nak dapatkan, susah cari makan, susah nak dapat resources, susah nak dapat buff, dia macam deadly stinger tu jadi glitic stinger. Susah untuk dia keluarkan damage yang besar. Dan kalau kesempatan tersebut berjaya dilakukan, ini akan membuatkan pasukan Lil Gun dalam bahaya. Tetapi bijak, Forbid menggunakan flicker keluar daripada kawasan tersebut, terkena deadly stinger tapi belum dapatkan first blood. First blood jatuh kepada tangan Lil Gun. Tadi kan dah dapat. Ya, betul. Oh, dah nama pula. Lulzi. Lulzi tadi kan? Ya, nama dia keluar. Kena tumbuk dengan Minotaur tersebut. Awak yang mention pasal perspektif tersebut. Juga, kan? Kena letupan daripada Konkasi Plus tersebut. Lil Gun berjaya dapatkan 2 kills. Sekarang ini mereka memulakan serangan terhadap Turtle. Oh. Cuban Aizen sekali lagi. Dia punya final slash je. Tak begitu kemas. Dia menjagakan berada dekat situ. Mungkinlah. Ya, satu forecast yang boleh dilakukan. Adamir tidak mampu untuk mencuri yang diberikan kepada pasukan Lil Gun. Aizen seperti ini mendengar
apa yang kita katakan, mereka berjaya untuk mendapatkan kill yang ketiga, mencari kill yang keempat. Sekeligal oleh pasukan daripada Elegant berjaya untuk larikan diri selepas dicuri sekeligal tersebut oleh Forbid. Ganasnya Elegant. Ini yang perkara seharusnya dilakukan oleh pasukan Elegant. Setakat ini berjaya untuk mereka melakukan gerakan agresif, terutamanya apabila kita lihat ada Amir telah berputik dikepung oleh tiga orang di bahagian top lane. Sebentar tadi hilang macam tu sahaja. Ethan dapatkan satu kill. Sekarang Ice yang mendapatkan dua kill. EXP early game confirm bagi menang dekat Arlott ini. Tetapi masih lagi ada peluang sebab sekarang kita nak tengok daripada segi kawalan damage. Ya. Losi baru saja level 4. Agak sedikit lambat sebenarnya. Yang ditunjukkan oleh pasukan Team Flash. In fact, Forbid dulu dapat level 4. Dia dulu yang boleh gunakan Sekling Eagle berbanding empunya. Ya, sebab dia Roma. Jadi Roma agak sedikit lambat dia dapat level 4. Okay. Kita perlu bandingkan dengan Ethan. Alright. Okey, sekarang ni kemungkinan mereka cuba melakukan serangan ke bahagian bawah. Losi dijadikan target terus saja menggunakan Sekiga berjaya untuk mendapatkan Zaura. Zaura masih lagi boleh menggunakan dia punya Primal Wrath tapi mungkin tak ada stack. Terpaksa melarikan diri walaupun adanya Ethan dan juga Baybax. Kemungkinan akan memberikan bantuan. Sekarang cuba untuk dapatkan pemain J tahun terus saja berjaya dikepaskan. Tapi pasukan daripada Team Flash nampak seperti mampu untuk melarikan diri. Tetapi Forbid! Forbid masuk terus. Silonzi hilang daripada Line of Dawn. Masuk ADC. ADC cuba untuk dikesan dan juga delisting yang dilakukan. Zaura akan dibenamkan pada waktu ini. Dan sekarang untuk Lilgan adalah untuk melarikan diri. Satu pilihan yang terbaik bagi mereka kerana nyawa mereka tidak banyak. Namun Ice telah datang di bagian top lane. Masuk untuk memaksa. Cuba untuk pakai guys, segala apa yang ada bagi mendapatkan kill dengan utamakan penangkapan Banix terlebih dahulu. Akan tetapi gagal untuk buat perkara demikian. Itu bukanlah satu perkara yang seharusnya dilakukan oleh pasukan Lilgan. Sekiranya mereka tersilap langkah, pasukan daripada Team Flash boleh membalas perkara tersebut di bahagian bawah. Lagi-lagi apabila mereka melakukan tarik dive dan kemungkinan seperti memaksa pasukan daripada Team Flash sendiri, daripada Team Lilgan, untuk pasukan daripada Team Flash melakukan satu cubaan yang terdesak. Dan pasukan Lilgan sekarang ini berjaya untuk kawal turtle yang kedua dan akan terus saja diberikan kepada Zaura. Sekali Eagle berikan fokus kepada Baybax. Akan dijatuhkan oleh Vaynix memberikan kill yang kedua buat pasukan Team Flash. Itu saja yang boleh dilakukan untuk membalas turtle yang telah diambil pasukan Lilgan. Kalau mereka tak dapatkan apa-apa, itu satu keadaan yang cukup merugikan. Lilgan harus mendapatkan satu resources yang akan menyeimbangkan kedudukan gol mereka. Kali ini Banix ada kelebihan besar. Tarik yang pertama kejatuh di bagian bottom lane. Tidak mampu dihalang. Ethan telah pun cuba melakukan roadblock untuk kemarahan pasukan Lilgan. Tetapi Banix sukar dibendung sekarang. Ya, laju sebenarnya siapakah yang dilepaskan oleh pemain ini berjaya untuk dapatkan tarik pertama buat pasukan Team Flash. Last tarik yang adalah M2. Itu pun low wicket final yang digunakan oleh Zin yang bermain untuk RQ Hoshi ketika itu. Lama je. Tahu. Penantian. Tapi apapun Lozi. Kena damage yang besar daripada Tuan Empat Memburi dan akan dihilangkan daripada Line of Dawn. Baybax mendapatkan kill tersebut dengan sempurna. Perkara yang sama dilakukan oleh pasukan Lilgan terhadap pasukan Flash yang dilakukan juga oleh pasukan lawan mereka. Kali ini di bahagian top lane boleh diberikan fokus. Pasukan Flash taklah mengikuti rentak permainan Lilgan. Itu yang membuatkan mereka masih lagi boleh untuk rapatkan jurang gol mereka. Daripada segi perbezaan gol tidak terlalu banyak. Akan tetapi bahaya Banix bersarangan diri pada waktu ini. Ya, terkena Arkham Sheet juga dilepas dan knockout cuba dilakukan. Banix confirm akan dijatuhkan. Forbid yang akan menjadi pembunuh tersebut. Sekling Eagle itu saja dilepaskan oleh Lozi. Tapi hanya mahu mengacah-ngacah dan menarik dua pemain daripada pasukan Lilgan. Dan mereka sepertinya tidak mengindahkan apa yang cuba dilakukan oleh Lozi. Zaura terus saja pergi ke bahagian hadapan. Juga dibantu oleh Ethan. Di kala dua pemain daripada pasukan Team Lilgan memberikan fokus kepada tarik di bahagian bawah. Dan mereka berjaya melakukan perkara tersebut. Tapi Hades di bahagian atas bijak melakukan mirroring untuk pasukan Team Flash. Kelebihan pushing yang ada pada pasukan Flash dengan adanya Hellcat. Kita dah bincangkan tadi, kita dah sebut pushing capability yang ada pada pasukan Flash dengan adanya Hellcat. Jadi mereka boleh untuk dapatkan semula momentum daripada kehilangan tarik yang mereka alami di bahagian bottom lane. Akan tetapi sekarang ni Hades ditangkap. Final slash yang baik. Deadlistingnya nasib baik ada shadow transition. Tetapi perkara tersebut membuatkan pasukan daripada Lilgan berjaya mendapatkan turtle dengan tiada jika. Ini seperti siaran ulangan. Sekali lagi siaran ulangan.
Tapi kita akan berikan fokus kepada total yang akan diberikan kepada pasukan Lil Gun langsung dari pemain-pemain daripada pasukan Team Flash yang berjaya untuk berada berdekatan dengan total tersebut. Seterusnya diberikan secara percuma. Tetapi seperti yang dikatakan oleh awak, Mas. Ya. Kalau mereka tidak berjaya mendapatkan sesuatu, at least mereka membuat sesuatu. Ya, dengan mana satu tarik telah jatuhkan di bahagian bawah tapi membiarkan Bruno yang menjadi masalah sebenarnya. Lil Gun harus fokuskan perkara tersebut. Hades yang mana telah pun berada di bahagian bawah akan mendapatkan satu lagi tarik dan juga ketinggalan Inhibitor saja di bahagian bottom lane. Apa yang bagus pasal Lil Gun ni, walaupun mereka telah melakukan team fight, mereka minimalkan kill yang boleh diberikan kepada pasukan Flash. Jadi kalau mereka melaksanakan team fight, power spike mereka masih lagi ada untuk mereka ketengahkan. Oh, Ethan cukup berani pergi ke bahagian hadapan, cuba buat sedikit sebanyak pick off. Dan mampu untuk knock up dua saja pemain ketika itu. Mungkin tidak mahu melihat pemain daripada pasukan Team Flash cuba untuk mengganggu proses farming yang akan dilakukan oleh Zaura. Baybax masih lagi tangga teratas dengan 5,800. Tak jauh ditinggalkan di bahagian bawah. Phoenix hanya 400 saja dipisahkan. Buat masa sekarang masih lagi mempunyai peluang yang baik buat Phoenix sekiranya beliau mampu dijaga dengan lebih rapat oleh Lowzy untuk memberi ruang kepada pemain ini untuk beraksi dengan lebih cemerlang. Dan Phoenix dia menjadi satu masalah yang besar seperti mana kita dah bincangkan untuk pasukan Lil Gun. Tetapi dikawal dengan rapi itu adalah satu perkara yang diwajibkan. Tetapi kita tengok daripada penggunaan spell yang akan dibuat oleh pasukan Flash. Apa yang menyebabkan Lil Gun tidak mahu masuk? Tiga Purify yang boleh digunakan. Contoh, kalau Ethan masuk tanpa ada fikir buat kali kedua, dia akan membazirkan saja Minum Fury dia. Ya, itu yang perlu dilakukan oleh pasukan Lil Gun. Kemasukan tiga Purify. Banyak. Adamir tu kalau dia tak boleh lakukan setup, confirm dia gunakan Purify juga. Betul. Itulah tu. Dia nak tak nak sekarang ni, tugas yang berat harus dipikul oleh Zaura. Harus dipikul oleh Ice. Yang mana dia ada sisi yang besar daripada Energy Eruption untuk Fred Rin. Manakala untuk Final Slash. Memaksa Purify itu digunakan. Pada waktu itu, mungkin Lil Gun boleh untuk lakukan sesuatu. Ataupun mulakan dengan Ethan saja. Ethan memancing dan juga pada waktu yang tepat, Ice boleh untuk Final Slash bagi membolehkan Lil Gun menang pada Team 5. Sekarang Purify masih lagi belum digunakan. Phoenix dicuba. Tetapi Adamir telah membarisikan pada Hati Zone. Pada waktu ini, Jay yang telah menggunakan Purify. Terus dibunuh. Ice mendapatkan Killing Spree untuk Lil Gun. Damage dealer utama pada Team 5 telah dihilangkan. Penalty Zone dah tak ada. Peluang besar untuk Lil Gun. Kesilapan untuk pasukan Flash. Kali ini cuba untuk menangkap Hades. Lenyap menjadi lipas kurung. Lari tapi tak sempat menyelamatkan diri. Ya, walaupun menggunakan Dynafall tetapi berada betul-betul berdekatan dengan dua pemain daripada pasukan Team Lil Gun. Hades tak mampu untuk melarikan diri. Cuma sekarang ni, perkara yang menjadi tanda tanya saya, Forbid. Saya tak tahu apakah ultimate yang dia. Kalau lihat dekat dalam signal dia, langsung tak ada notification ataupun tak ada icon mana-mana hero yang diambil. Nampak dia sepertinya tidak memerlukan ataupun dia menunggu untuk mendapatkan penalty zone daripada Adamir. Saya rasa dia hanya perlukan sekelikel. Kalau nampak beberapa kali digunakan untuk mengejar orang lepas tu, ataupun dia boleh dapatkan Black Shoe. Ah ya, Black Shoe adalah satu pilihan yang baik. Lagi best, dia boleh dapatkan Dynafall. Tapi itu depends. Sebab saya rasa hero daripada Lil Gun tak memerlukan pun Dynafall. Mereka boleh lakukan setup dengan kombinasi bersama dengan Flicker. Kenapa? Bukan mereka terkejut. Mereka tak perlukan Dynafall. Saya bagi pendapat saya lah. Okay. Tapi apapun, penalty zone kemungkinan adalah satu benda yang baik untuk digunakan bagi kiting Purify yang mereka ada. Ya, dan sekarang ini mereka memberikan tumpuan di bahagian bawah dengan adanya minion. Tetapi dengan adanya Lilia yang mampu untuk clearkan minion dengan lebih pantas, itu peluang terbaik buat pasukan Team Flash memberikan pertahanan. Tetapi terpaksa melihat daripada Lil Gun menjatuhkan inner turret yang terakhir. 6 berbalas 3 turret saja. Walaupun pada peringkat awal, pasukan Team Flash yang bergerak dengan agresif. Kita sebenarnya baru main game tau. Tapi mid game dah pun dipegang oleh pasukan Lil Gun dan juga dengan mengurung pasukan Flash sendiri yang terpaksa untuk mengharapkan lead game. Kali ini momentum yang dipegang oleh pasukan Lil Gun masih lagi dipunyai oleh pasukan mereka sendiri. Jadi kesilapan kat sini jangan dilakukan. Banyak target yang boleh, bukan banyak, hanya satu saja, iaitu Ice yang boleh untuk jadikan sebagai shutdown untuk pasukan Flash. Jadi perlu untuk berhati-hati juga. Dan kesempatan yang sama perlu diambil. Sebab sekarang ni Jace laku damage dealer yang mempunyai potensi besar keluarkan damage paling banyak.
daripada sudut ranking pun kita dapat tahu masih lagi belum ada cukup item. Jadi perlu untuk gunakan peluang yang ini memaksa team fight bagi pasukan Flash menerima lagi kekurangan dan juga banyak kill lagi dia boleh diberikan kepada pasukan Lil Gun, terutamanya apabila Lord seterusnya akan dikeluarkan dalam masa 50 saat lagi. Ya, Baybacks tak mengeluarkan damage yang banyak dan ini mungkin menunjukkan di mana masih lagi pasukan Lil Gun tidak mahu untuk tunjukkan fully potential pemain ini. Kalau dia dah berjaya dapatkan stacking, dia dah berjaya mendapatkan item, kemungkinan tuan dapat memory dia mampu dapatkan double kill sekali. Setup yang cantik perlu dilakukan adalah pasukan daripada Lil Gun, pasukan Team Flash. Kemungkinan ketika itu pentingnya speed pushing supaya dilakukan oleh Hades sekarang ini. Clearkan minion terlebih dahulu. Apakah yang akan dilakukan? Dia dah menunjuk muka dekat situ untuk pasukan Team Flash. Kalau tak ada wave management yang baik, Lil Gun akan berdepan masalah. Tapi kita kembali kepada game yang penuh dengan Purify. Pasukan Flash dah ada Purify dalam tangan masing-masing. Jadi perkara yang sama seperti mana yang dilakukan dalam pertempuran tadi, Lil Gun harus melakukan perkara tersebut dengan dengan cukup baik kalau mereka inginkan lot ini. Permulaan teamfight terlebih dahulu. Paksa Purify pada target yang penting supaya Lil Gun boleh menang. Tapi kali ini di bagian belakang, Lolzy menggunakan Circling Eagle. Ice telah pun menyedari kedudukan Lolzy sebentar tadi. Letusan yang cukup memeritkan. Ethan telah pun balik semula. Semua ultimate masih lagi belum digunakan. Kesemuanya tidak mahu digunakan disebabkan Purify. Tetapi shutdown akhirnya jatuh ke tangan Bruno dibandingkan Levaris. Dan Night Force kini tiba telah dibuka. Hades tidak mendapatkan lot itu. Dan Zaura mendapatkan lot dengan cukup baik. Penggunaan retribution walaupun mater dan ditutup kali ini. Pertempuran masih lagi berterusan. Macam mana sebenarnya Zaura berjaya untuk mendapatkan lot di kala Hades sebentar tadi yang melakukan sesuatu. Dan kalau anda perasan bagaimana Zaura berada dalam kedudukan yang agak jauh dengan lot tersebut. Tetapi Phobi dengan bantuan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain daripada pasukan Lil Gun Hades terpaksa menyelamatkan diri, meninggalkan beliau bersama-sama dengan Lowzy untuk melakukan pertahanan. Ini merupakan Luminous Lord. Satu-satunya hentakan terusnya berjaya untuk menjatuhkan ini. Tahan sama Baybacks. Dan sekarang peluang besar tinggal dua orang untuk Team Flash dan pasukan Lil Gun membawa Mongolia bendera keramat ke mata dunia. Dua berbalas satu, reverse sweep yang menjadi kebanggaan pasukan Lil Gun dipertunjukkan kali ini di pentas yang berbeza. Dulu Wildcard, kini M5. M5, kejuaraan dunia, inilah pentas untuk mereka tunjukkan potensi yang sebenar dan mereka membuktikan kenapa tim ranking Lil Gun berada dua anak tangga atas daripada pasukan Flash. Dengan persembahan yang ditunjukkan oleh Lil Gun, tak terkejut kalau ranking ini akan didaki perlahan demi perlahan oleh pasukan Lil Gun. Oh, sini. Dan Harrison. Harrison sebenarnya Harrison. Yang memegang telefon tersebut. Tapi tahniah untuk pasukan Lil Gun, wakil tunggal daripada Mongolia berjaya sekali lagi untuk mengejutkan dunia dalam debut M5 mereka. Telah pun memulakan perlawanan M5 ini dengan langkah kanan yang cukup-cukup gembira ya untuk mereka. Yes, kita selayaknya kita dah boleh berikan satu title kepada pasukan Lil Gun. Nanti lu, kita masuk playoff lagi. Tak, maksud saya satu title tu anda sebut. Team to watch. Team to watch. Yes. Sebab mereka merupakan pasukan wildcard pertama yang mendapatkan kemenangan. Betul. Sayang sekali untuk pasukan daripada negara kita masih lagi mencari kemenangan pertama. Mungkin akan berlaku pada hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Cuma untuk Lil Gun. Walaupun sebab game yang pertama, corak permainan mereka sangat-sangat berbeza. Saya tak masih adakah mereka purposely nak lakukan perkara tersebut. Apakah dia punya arahan sebelum game bermula? Okey, kita kalah game first dulu. Okey, kita study. Selalu betul-betul. Ya, kita tahu bagaimana game ni memerlukan best of three. Kita menang game pertama, kita menang terus. Tapi MVP adakah diberikan sekali lagi kepada Zaura? Yes! Adakah maksud 4-1 tu apa? Ada tadi 4-1 ke tadi? Silap saya tadi. Ada tak pasti apa benda. Tapi penggunaan utility jungler yang berhasil kali ini tidak fokus pada kill.
Tapi fokus kepada penguncian objektif. Dan tak dapat kill eh? Tak dapat kill dan dapat MVP. Penggunaan daripada Fred Rin. Okey, tak ada Martis, tak ada Bakshak. It's okay. Ada lagi Fred Rin yang hero yang selalu orang rasa macam okey dah tak relevan dah sekarang. Yes. Dan tapi sebenarnya Fred Rin inilah yang sangat-sangat mengganggu dengan ada energy eruption. Dia boleh jadi permulaan pada team fight dan dia juga boleh untuk pancing purify. Ya, dengan dia punya taunt tu yang akan menyebabkan akan walaupun taunt tu taklah seteruk petrify, tak seteruk stun, tapi masih lagi mampu untuk mengacau permainan sekaligus kalau dengan adanya follow up. Dan apa yang saya boleh katakan di game yang ketiga, Adame tak main dengan baik berbanding game-game yang sebelum ya. Dia tak dapat untuk menghasilkan banyak perkara. Sepatutnya potensi yang besar apabila penalti zone boleh dibuka. Tapi banyak kali kita nampak tak ada momen yang mampu untuk buatkan pasukan Flash berikan reaksi yang bersih kepada pasukan Lil Gun sendiri. Inilah momen yang di mana sangat baik mereka mengejar pasukan Flash dan juga mereka mengeluarkan satu target demi satu target. Sebab kalau kita nampak Lolzy kat situ, dia berada dengan Adamir tapi mereka pilih Adamir terlebih dahulu. Kita settle seorang-seorang baru kita pindah pada target yang lain. Itu yang paling penting, disiplin yang dimainkan oleh pasukan Lil Gun. Ya, saya nak tengok KDA untuk Ethan sebentar nanti sebab dia pun mempunyai kill yang agak banyak kalau tak salah saya. Mungkin dua. Tapi lebih pada satu sudah cukup banyak. 14 minit masa yang diperlukan, hampir masuk 5 minit, minit yang ke-15, 45,000 berbanding dengan 37,000, hampir 10,000 dipisahkan oleh kedua-dua pasukan. Pasukan daripada Team Flash, mereka langsung tak dapat lot, mereka langsung tak dapat turtle. Satu objektif neutral pun tidak boleh untuk diambil. Jadi bagaimana mereka nak mengharapkan pada late game? Kalau kita tengok hero yang menadah damage bagi pasukan Flash pun hanyalah Adamir. Jadi burst damage yang ada pada pasukan Lil Gun banyak kalau kita boleh lihatkan daripada Brody, daripada Valentina. Malah kalau damage daripada Fred Rin pun sendiri besar daripada Aprazerat. Tengok Ethan. Ini yang saya nak untuk KD. 308. KD lagi banyak daripada Zaura. Daripada Hades. Ya, daripada Hades sendiri. Hades hanya mampu mendapatkan 0 kill. Alright. Baybacks. Kali ini semua dipegang oleh pasukan daripada Lil Gun. Yap, sedikit demi sedikit Zaura memegang 2 sandbag dan juga Forgotten One. Manakala Rich Guy untuk Baybacks dan Forbid sekali lagi. Dia menggunakan mid lane yang berdamage tinggi. Yang mana mampu untuk ditabalkan sebagai the carry. 2 game dah dia macam ni. Jadi kunci kemenangan Lil Gun sekarang dah jelas terbukti. Bagi Forbid hero yang ada damage tinggi. Kalau bagi hero support dekat Forbid, mungkin mereka hilang satu capability. Jadi susah untuk mereka menang kat situ. Tetapi kalau dia gunakan hero support, berunsurkan damage pun akan jadi masalah. Masalah juga kan. Cuma dia tak boleh lawan dengan Valentina damage lah. Lebih besar. League game damage dah ada. Dan juga dengan adanya item lagi. Mungkin juga kalau dia guna Angela damage kan. Macam tadi. Ya. Kalau dia guna Digi damage. Tapi Digi susah untuk letakkan di bahagian mid. Sebab time jenis dia lebih tertumpu untuk. Yes, obviously focus on. Untuk dapat.